Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat sama-sama dalam kelas PDPR 4 Barakah Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah 2021. Jadi pada pagi ini ustaz melaksanakan PDPR secara video menggunakan skrin hijau dan mudah-mudahan dapat memberi kefahaman kepada semua pelajar 4 Barakah dan kita dapat mencapai objektif yang kita nak capai pada pagi ini. Jadi sebelum kita memulakan kelas PDPR kita pada pagi ini, Ustaz ingin menerangkan apakah hasil pembelajaran dan objektif yang kita nak capai pada pagi ini. Sebagaimana yang Ustaz sebut tadi, pelajar murid boleh melihat pada skrin. Pada pagi ini kita akan belajar pelajaran yang ke-15, iaitu tajuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Antara hasil pembelajaran yang kita nak belajar, yang pertama, murid dapat menyatakan insisari matan hadis daripada terjemahannya. Yang kedua, murid dapat menerangkan peranan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, murid dapat menjelaskan dua sebab perlunya berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keseterusnya, murid dapat menilai kepentingan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kelima, murid dapat mencadangkan dua usaha dan tindakan untuk menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan dalam kehidupan. Jadi alhamdulillah, ini di antara hasil pembelajaran yang kita nak capai pada pagi ini dan mudah-mudahan semua murid dapat mendengar dan dapat mengambil intipati daripada apa yang Ustaz akan terangkan sebentar lagi. Jadi sebelum kita meneruskan dengan hasil pembelajaran yang lain, kita mari sama-sama kita membaca hadis yang dipaparkan di ruangan skrin. Ustaz baca, murid-murid semua boleh ikut. An Abi Hurairata radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala taraktu fikum amraini lam tatillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Selagi mana kamu berpegang dengan kedua-duanya, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ustaz mengharapkan murid-murid semua dapat memahami dengan baik maksud ayat ini, maksud hadis ini. Ustaz nak terangkan serba sedikit. Sebelum kita meneruskan kepada insisari ayat, ustaz nak terangkan serba sedikit maksud hadis ini, di mana dia menceritakan kepada kita tentang wajib kita sebagai orang Islam berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita tak ikut Al-Quran dan As-Sunnah, kita akan sesat buat. Okey, sebentar tadi kita telah melihat maksud kepada hadis Nabi SAW, iaitu hadis yang kita baca tadi, di mana kita wajib berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah supaya kita tersesat buat selama-lamanya. Sekarang kita pergi pula kepada insisari daripada hadis yang kita baca sebentar tadi. Okey, boleh sama-sama baca? Ustaz baca dan diikuti oleh murid-murid semua. Boleh ikut ya? Ikut di rumah masing-masing. Yang pertama, Al-Quran dan hadis menjadi panduan hidup manusia sesuai dengan fitrah semula jadi manusia. Maksudnya, kita ini memang memerlukan kepada panduan hidup, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Fitrah kita ni pun nakkan kepada panduan. Memang fitrah kita perlukan kepada panduan, dan panduan hidup kita, asas hidup kita ialah Al-Quran dan
as-sunnah. Okey, kita tengok yang kedua. Di antara isi sari daripada hadis yang kita baca sebentar tadi, manusia akan mendapat rahmat dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat kerana beramal dengan isi kandungan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, kalau kita ikut Al-Quran dan Sunnah, dan kalau kita beramal dengan Al-Quran dan Sunnah, kita akan selamat dunia dan akhirat. Allah akan rahmat ke, Allah akan rahmati kita. Orang yang beramal dengan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Allah suruh kita sembahyang, kita sembahyang. Allah suruh kita puasa, kita puasa. Apa yang Allah suruh, kita buat. Dan apa yang Allah larang, kita tinggalkan. Orang ini akan mendapat rahmat daripada Allah dan akan selamat dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga, kita tengok yang ketiga, apakah akibat pula? Apa akibat orang yang mana Allah bagi Al-Quran, Allah turunkan Al-Quran, Allah utuskan Rasul kepada kita, tetapi dia tak ikut. Apa kesannya? Sebaliknya, manusia akan terjerumus dalam kesesatan apabila meninggalkan tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. Dia akan sesat buat selama-lamanya. Bagi orang yang mana dia hidup tapi tidak menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah ini sebagai panduan hidup dia, dia akan terjerumus kepada kesesatan. Dan yang seterusnya, Rasulullah SAW nak menegaskan bahawa Al-Quran dan As-Sunnah ini ialah pusaka yang mana tak ternilai kepada kita sebagai seorang manusia. Nak ceritanya hebatnya Al-Quran, hebatnya As-Sunnah, yang mana menjadi warisan, menjadi pusaka kepada kita yang tak ternilai untuk menjadi panduan dalam kehidupan kita. Okey, itulah empat perkara yang kita belajar, yang kita boleh tengok dalam isi sari hadis yang kita baca tadi. Okey, yang keseluruhnya, peranan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, ustaz beri masa selama 2 minit kepada semua murid-murid, dan ustaz nak awak senaraikan di dalam telegram kita, dalam telegram kelas kita ni, ustaz nak awak senaraikan satu sahaja. Mungkin awak boleh sediakan 2, tapi ustaz nak awak komen dalam telegram kita satu sahaja, apakah peranan Al-Quran dan As-Sunnah kepada kita sebagai seorang manusia. Okey, ustaz bagi masa selama 2 minit. Ini, jadi ustaz minta semua murid-murid agar menulis ataupun snap gambar jawapan yang anda bagi peranan Al-Quran dan As-Sunnah dalam grup Telegram kita. Sejagi kita akan sama-sama berbincang jawapan yang anda berikan dalam Telegram kita. Okey, semua murid diminta masukkan jawapan anda sekarang. Ada beberapa orang lagi yang belum hantar.
Sila sen yang kadang yang segera. Sanah tak ada masalah. Janji awak awak mengeluarkan idea yang ada pada anda. Jadi kita sama-sama bincang pada pagi ini. Okey, terima kasih kepada semua murid di atas kesudian anda untuk menyenaraikan peranan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, Ustaz mengucapkan jutaan terima kasih. Okey, sekarang kita melihat jawapan ataupun peranan Al-Quran yang kita senaraikan dalam PowerPoint ini. Okey, yang pertama, kita baca dulu. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi asas pegangan seluruh umat Islam di dunia. Kedua-duanya ialah sumber utama perundangan Islam. Jadi, umat Islam wajib menerima kedua-duanya. Al-Quran, As-Sunnah, pegangan seluruh umat Islam di dunia ini dan kedua-duanya adalah menjadi sumber utama dalam perundangan Islam. Inilah ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur-rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika wa ahsanu ta'wila. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri. Siapa ulil amri? Orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian, jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisih dalam sesuatu perkara, maka adalah kamu mengembalikannya kepada kitab, iaitu kepada kitab Allah, iaitu Al-Quran, dan kepada sunnah, iaitu Rasulnya. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu. Dan lebih elok pula kesudahannya. Inilah Surah An-Nisa, ayat yang keempat. Juzuk yang keempat, ayat yang ke-59. Okey, ini adalah peranan Al-Quran. Tadi awak dah lontarkan idea-idea anda. Jadi, yang ini adalah yang telah kita sediakan untuk pembelajaran kita pada pagi ini. Jadi yang pertama, ini adalah peranan Al-Quran dan As-Sunnah kepada kita sebagai seorang Islam. Yang pertama ialah Al-Quran ini pedoman. Pedoman Al-Quran dan As-Sunnah dijadikan peranti kehidupan kita. Apa maksudnya? Arus globalisasi membawa ancaman pemikiran, keagamaan dan sosial budaya. Di sebalik kemajuan teknologi dan tindakan maklumat, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup umat Islam terhasil apabila Al-Quran dan Sunnah menjadi perisai dan benteng. Jadi, Al-Quran dan As-Sunnah menjadi pedoman hidup kita dalam apa jua kehidupan sekalipun, kecanggihan teknologi sebagainya. Kita dapat menjaga diri kita dengan benteng, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, apa peranan Al-Quran? Sumber utama yang melahirkan ketamadunan umat Islam. Jadi, kedua-dua sumber ini mengandungi konsep ketuhanan. Ini adalah kedua-dua sumber ini ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Mengandungi konsep ketuhanan, prinsip-prinsip ilmu, peraturan, hubungan antara makhluk dengan Tuhan serta hubungan antara makhluk sesama sama makhluk. Dia merupakan sumber utama. Okey, Al-Quran dan As-Sunnah ini sumber utama. Dan yang ketiga, Al-Quran As-Sunnah ini peranannya adalah sebagai sumber rujukan yang mampu menjadi petunjuk kepada kita dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini. Apa peranannya? Orang yang apa kelebihannya? Kalau kita rujuk Al-Quran As-Sunnah, orang yang berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah berupaya menangani pelbagai halangan, pelbagai cabaran dan ancaman terhadap akhlak dan moral diri dan masyarakat. Inilah di antara tiga peranan Al-Quran dan As-Sunnah. Ustaz ulang balik, yang pertama, pedoman Al-Quran dan As-Sunnah dijadikan peranti kehidupan kita
Yang kedua, sumber utama yang melahirkan ketamadunan umat Islam. Dan yang ketiga, peranan Al-Quran Sunnah ialah sebagai sumber rujukan yang mampu menjadi petunjuk dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia di muka bumi ini. Okey, sekarang kita beralih pula kepada sebab apa kita perlu berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, sebelum Ustaz menerangkan sebab apa perlu kita berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, Ustaz nak kamu komen di Telegram. Di Telegram kita ni, okey, kamu komen apakah sebab, kenapa perlunya kita berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Okey, saya bagi masa selama 1 minit saja untuk dapatkan satu sebab apa kenapa perlu kita berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, boleh mula mencari jawapan sekarang. Semua telah dapat idea kenapa, sebab, apakah sebab perlunya kita ni sebagai seorang manusia, sebagai seorang Islam berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, Ustaz dah nampak dah? Okey, telah hantar jawapan-jawapan anda dalam grup Telegram kita. Telah hantar sekarang. Okey, terima kasih yang telah hantar. Ada lagi yang belum hantar, telah hantar dengan keadaan yang segera. Okey. Ada lagi? Jawapan-jawapan anda ini kita akan bincangkan dalam grup Telegram kita. Okey. Ustaz akan komen selepas anda semua memberikan semua jawapan. Kita nak idea daripada anda biar ada daya, biar kita berfikir. Kita berfikir, kita bukan hanya menerima, kita juga berfikir, okay, bagaimana kita untuk mendapatkan idea dan kita cari sendiri apakah sebab kita perlu berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Okay, ada beberapa orang lagi yang belum hantar. Baiklah, sekarang kita tengok. Ustaz ucapkan terima kasih kerana anda sudi menghantar. Dan jawapan-jawapan anda itu alhamdulillah ada kesamaan dan ada dan betul lah, dan betul, dan jawapan yang anda berikan tadi menepati dengan kehendak soalan yang Ustaz ajukan sebentar tadi. Jadi sekarang kita tengok, inilah jawapan daripada skrin yang Ustaz yang disediakan, yang telah disediakan. Yang pertama, sebab apa kita perlu berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Yang pertama, manusia mendapat taufik dan hidayah daripada Allah. Inilah yang pertama. Yang kedua, panduan utama dalam perkara-perkara dalam yang berkaitan dengan kehidupan kita di muka bumi ini. Yang ketiga, mengelakkan perselisihan pendapat dan perpecahan dalam kalangan umat Islam. Sebab Nabi dah cakap, fa in tanaza'tum fi syai'in farud. Okey, dalam yang Quran yang kita baca tadi, jika kamu berselisih di antara satu sama lain, kembalilah kamu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, ajaran yang terkandung dalam kedua-duanya, iaitu dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah, adalah benar dan tidak dapat diragui lagi. Dan yang keseluruhnya, sebab perlu kita berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kandungannya sesuai untuk digunakan, untuk diamalkan sepanjang masa. Inilah empat sebab, lima sebab kenapa kita perlu berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ustaz ulang balik. Sebab yang pertama, manusia mendapat taufik dan hidayah daripada Allah. Sebab yang kedua, panduan utama dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan kita. Kita nak buat apa-apa, mesti berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, untuk mengelakkan perselisihan pendapat. Yang keempat, ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah semuanya betul.
dan yang terakhir kandungan yang ada pada Al-Quran, yang ada pada As-Sunnah, semuanya sesuai diamalkan sepanjang masa. Okey, baiklah sekarang kita pergi kepada yang keseluruhnya, hasil pembelajaran yang keseluruhnya, apakah kepentingan kita berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ni, Ustaz terus bagi idea yang Ustaz dah sediakan, yang telah disediakan dalam PowerPoint ini. Okey, kita tengok kepentingan yang pertama, umat Islam mendapat petunjuk daripada Allah untuk membina kehidupan manusia yang selari dengan tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menghasilkan. Awak tengok apa you tu? Apa M tu? You tu ialah kata yang pertama. You ambil pada kata umat. Okey. Yang kedua ialah M tu menghasilkan pelbagai bidang pengetahuan yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang dikaitkan dengan unsur-unsur ketuhanan dan keimanan. Yang ketiga, lahir Muslim yang memiliki peribadi unggul dalam bidang ilmu, akhlak dan amalan dakwah. Kalau kita ikut Al-Quran, inilah pentingnya kita menjadikan Al-Quran itu panduan hidup kita, yang bila kita ikut, bila kita amalkan, akan lahirnya Muslim yang memiliki peribadi yang unggul, akhlak mulia, dan menjadikan seseorang itu seseorang yang hebat dari segi ilmuan dan hebat dari segi amalan dakwahnya. Dan yang terakhir, yang keempatnya ialah kepentingan yang keempat, memperkukuhkan kesatuan dan perpaduan umat kerana menghayati tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita akan bahagia, kita hidup berjiran pun bahagia, hidup masyarakat pun kita akan bahagia kalau kita berpegang ataupun berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan kepentingan, ini adalah usaha, usaha dan tindakan untuk berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah usaha kita sebagai seorang individu untuk berpegang dengan Al-Quran As-Sunnah? Yang pertama, seorang Muslim adalah mendalami Al-Quran dan As-Sunnah sejak kecil lagi. Jadi kalau kita nak belajar Al-Quran, belajarlah sekarang ni. Belajarlah sekarang ni. Jangan kamu belajar bila masa kamu mandu untuk belajar. Iaitu bila? Bila kamu sudah tua nanti. Dah tua baru nak belajar Iqra satu. Dah tua dah baru nak belajar Iqra dua. Dah tua baru nak baca Muqaddam. Malu kita pada waktu itu. Jadi, awak gunakanlah masa, kesempatan masa, umur yang Allah bagi kepada kita pada hari ini, gunakanlah untuk kita faham Al-Quran. Dan ingat, saya petik satu kata-kata daripada seorang ulama, seorang yang ahli agama. Dia kata apa? Jangan kamu minta untuk mati kalau kamu tidak pandai membaca Al-Quran. Jadi bestlah, gunakanlah kesempatan masa, umur yang anda ada pada hari ini, umur masih muda, masih tidak malu untuk mempelajari Al-Quran. Okey, yang kedua, kepada individu yang kedua, pergi pada masyarakat. Dari masyarakat, yang pertama, semua pihak seperti bapa, para ulama dan anggota masyarakat bergabung tenaga membentuk generasi yang kukuh dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, pertama, maknanya perlukan kepada kerjasama untuk melahirkan generasi yang mana kukuh dan utuh dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, masyarakat juga berperanan menyebarkan ajaran agama berbasiskan Al-Quran dan As-Sunnah. Sekalipun di masjid-masjid, di surau-surau, ada di atas mereka melakukan tazkirah, pembelajaran kitab pada waktu malam, surau maghrib dan sebagainya. Itu adalah tak lain nak tambahkan untuk menyebarkan ajaran Islam, ajaran agama Islam berbasiskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, usaha di negara, apa usaha negara? Okey, ini kita menubuhkan sekolah dan pusat pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membina tamadun bangsa mengikut syariat Islam. Kita alhamdulillah, kita degree ni kita ada beberapa sekolah tahfiz yang mana menjadi inspirasi kepada kita, boleh menjadi satu semangat kepada kita untuk melahirkan anak-anak kita, anak-anak murid kita ke arah kecintaan kepada Al-Quran. Kita ada pondok tahfiz Aijani, kita ada pondok tahfiz, kita ada tahfiz Air Rambutan, dan kita ada tahfiz Darus. Tahfiz sekarang ni ada di kampung Air Panas. Tahfiz
Tahfiz Ustaz Azmi, saya lupa nama apa. Tapi nak cerita ni pasal dengan wujudnya sekolah-sekolah tahfiz ini dapat membina tamadun bangsa, kecintaan kita untuk mendekati dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalaulah ada adik-adik kita, anak-anak kita nanti, kita gunakanlah kita gunakanlah kesempatan kelebihan yang ada pada negeri ini untuk kita jadikan generasi keluarga kita, generasi umat, generasi yang kita akan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pastinya apalagi kepada negara yang keluar, kerajaan perlu memperkasakan pendidikan Islam kepada warga negara yang menjadikan Al-Quran As-Sunnah sebagai panduan. Dan yang ketiga, institusi agama perlu proaktif dan progresif menjadikan tempat rujukan masyarakat bagi menyesalkan kejahilan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sebagai penakhiran kita pada pagi ini, baiklah sama-sama kita ambil apakah pengajaran daripada hadis yang kita baca sebentar tadi. Ada 5 kesemuanya. Okey, kita baca sama-sama boleh? Baca sama-sama. Yang pertama, umat Islam wajib meyakini bahawa Al-Quran dan As-Sunnah menjadi panduan utama dalam kehidupan kita. Yang kedua, setiap mukmin hendaklah berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah supaya selamat dunia dan akhirat. Yang ketiga, kita perlu memahami bahawa sikap mempersendakan Al-Quran dan As-Sunnah akan membatalkan iman. Yang keempat, umat Islam hendaklah sentiasa istiqamah mentadbir dan mengamalkan Al-Quran sebagai tanda mencintainya. Dan yang kelima, umat Islam diperintah untuk mengikuti dan mengamalkan segala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kita cintakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai ucapan terima kasih. Jadi sebelum kita tamatlah kita pada pagi ini, boleh semua pelajar sila buka di muka surat 117. Okey, 117. Okey. Mana-mana pelajar yang tidak memahami, yang memerlukan kepada penerangan, boleh komen di Telegram kita. Ustaz, saya tak faham. Sebagai Ustaz, sila ulang. Ustaz, boleh maklumkan dalam grup Telegram kita. Okey. Tak faham, masukkan. Ataupun kalau rasa segan, nak masukkan dalam grup Telegram kita, boleh personalkan. Boleh buat mesej personal kat Ustaz. Jadi, buka muka surat 117. Ustaz nak awak jawab bahagian soalan bahagian A dan bahagian B. Okey, nanti okey, tak apa kita bincang. Kita tengok maksud dua perkara dalam potongan hadis di atas ialah, okey, tulis jawapan di bawah. Ustaz baca soalan, kamu tulis jawapan kamu tulis jawapan di grup Telegram kita. Soalan yang pertama, taraftu fikum amraini la tadillu ma in ma tamassaktum bihima. Maksud dua perkara dalam potongan hadis di atas ialah A, iman dan Islam, B, iman dan akhlak, C, Al-Quran dan Sunnah, D, syurga dan neraka. Okey, semua pelajar sana, tolong bagi jawapan, komenkan di Telegram kita. Okey, bagus, dah ada jawapan. Okey, bagus, jawapannya adalah C. Tahniah Ustaz ucapkan kepada murid-murid yang dapat menjawab dengan betul. Soalan yang kedua, Al-Quran dan hadis memberi kepada keseluruhan manusia A, kekayaan, B, petunjuk, C, rezeki, D, doa. Okey, apa jawapannya? Sila komen di Telegram. Bagus. Okey, bagus. Teruskan menjawab. Yang belum menjawab lagi. Okey, alhamdulillah. Ramai pelajar yang menjawab jawapannya adalah B. Tahniah Ustaz ucapkan. Dan yang terakhir untuk bahagian A, Ustaz baca soalan, bergabung tenaga membina generasi Al-Quran dan Hadis. Penyataan di atas merujuk kepada usaha dan tindakan A, negara, B, individu, C, masyarakat, D, kerajaan.
Tolong komen jawapan anda. Bagus. Okey, dah ada yang betul. Saya tengok. Okey. Alhamdulillah. Okey, bagus. Jawapannya adalah C, masyarakat. Okey. Dan bahagian B, ustaz minta semua murid agar menjawab dalam buku latihan. Kemudian ambil gambar, hantar jawapan ke ustaz pada hari ini. Ini adalah sebagai PBD untuk ustaz masukkan tahap anda dalam pelaporan PBD nanti. Jadi sebagai perakhiran, ustaz rumuskan pada pagi ini. Yang pertama, pada pagi ini kita belajar tajuk tentang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita belajar isi-sari daripada hadis. Kita belajar sebab peranan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita juga belajar sebab apa kita perlu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita juga belajar sebentar tadi ialah kepentingan kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga kita juga tengok dan kita juga belajar pengajaran hadis. Pengajaran daripada hadis yang kita baca sebentar tadi. Jadi ustaz mengharapkan semua pelajar dapat memahami dengan baik. Dan ustaz mengharapkan semua pelajar memberi komitmen yang terbaik. Jadi kita akhiri pembelajaran kita pada pagi ini. Okay, dengan ucapan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.